Halo semuanya, balik lagi sama gue di channel HP Afsyah. Nah, ini gue akan ngasih tahu tutorial yang kurang bermanfaat, yaitu bagaimana cara memfavoritkan channel radio di audio touchscreen ya. Di audio touchscreen kayak gini nih. Jadi kalau misalkan kalian punya channel favorit radio, gimana cara biar langsung ke daftar memorinya, itu ntar gue tunjukin nih. Kayak gini nih. Jadi misalkan kalian punya channel radio, bukan ya, misalkan kan ini 102,2 kan ini udah nih. Jadi misalkan kalian di sini nih, misalkan kalian punya ini, kalau misalkan kalian mau favoritin channel ini, kalian tinggal cara itu tinggal klik tahan aja. Misalkan kalian mau di nomor 1, tahan aja gini. Nah, tuh dia. Dia langsung ganti ke channel ini. Jadi yang ini langsung favorit ke sini. Jadi kalian nggak usah cari-cari manual lagi, jadi tinggal semuanya terserah. Jadi misalkan kayak gini nih, mau jadi nomor 5, tinggal pencet aja nomor 5 nya nah, dia langsung ganti, berubah. Jadi itu cara buat nyimpan memori di audio atau head unit touchscreen ya. Ini kalau yang buat manual, head unitnya masih manual tuh, nanti gue kasih tahu tutorialnya juga. Oke, thank you.